Kita potong karetnya. Terputus dia ya. Mari kita lihat apakah isinya bagus. Nih, ada bintik hitam. Wow, guys. Tuh, guys. Isinya, guys, tuh. Wow. Kering dia. Kering tuh. Jadi totalnya 13 kilo. Nih, 13.900 dikali 600. Wih, 8.340.000. Halo semuanya para sahabat pecinta durian seantero Indonesia. Selamat datang kembali di channel Mas Duren. Jadi siang ini guys, di depan saya ada 5 buah durian duri hitam. Ini yang pertama beratnya jumbo 3,6 kilo. Oke, yang ini beratnya di angka 2,7. Yang ketiga beratnya di angka 2,9 kilo. Keempat beratnya di angka 2,4 kilo. Yang kelima beratnya di angka 2 kilo. Saya akan hitung ya guys, berapa totalnya. Nih kita hitung. Ini pertama beratnya 2080 nih guys. 2080 ditambah 2490 ditambah lagi 2950 tambah lagi ini 2775 ditambah lagi 3605. Jadi totalnya 13 kilo. Nih, 13.900 dikali 600. Wih, 8.340.000. Ini 5 buah durian duri hitam totalnya 8.340.000. Langsung kita QC buah yang pertama yang paling besar ya guys ya. Nih, 3,6 kilo. Langsung kita buka aja apakah isinya bagus. Let's check it out. Kita potong karetnya. Terputus dia ya. Mari kita lihat apakah isinya bagus. Nih, ada bintik hitam. Kita buka guys, bismillah. Semoga bagus isinya ya. Pisaunya nggak kuat karena belum pas pada serat jalurnya. Yang ini. Kita buka. Bismillah. Wow, guys. Tuh, guys. Isinya, guys, tuh. Wow. Isinya kering. Ini ya, guys ya, tuh. Cakep. Yang ini juga. Bau. Cakep. Tuh. Pertama, isinya bagus. Berat 3, sekian kilo. Oke. Lanjut yang kedua. Beratnya di angka 2,9 kilo. Kita lihat langsung guys apakah isinya bagus nih. Tandanya ada bintik hitam juga. Kita seset ininya, jalurnya. Yang ini juga kita seset. Kita buka ya, bismillah. Tuh, isinya ya. Kering dia. Kering tuh. Tuh. Ini lebih keriput. Keriput dan keriput. Buah kedua isinya juga oke guys, nih guys tuh durian duri hitamnya. Oke, kemudian lanjut lagi buah yang ketiga, beratnya di angka 2,7 kilo. Kita potong karet gelangnya. Jadi fungsinya karet
untuk memperlambat merekah kulit. Jadi ini fungsinya karet untuk memperlambat merekahnya kulit durian ya guys ya. Kita seset ininya. Yang ini juga. Kita buka. Aduh, guys. Kita buka. Bismillah. Waduh, ternyata nggak kuat ini pisaunya. Kita intip. Isinya ini bagus. Nih. Ini guys ya. Kok sedikit susah. Pakai pisau yang besar. Aduh, sampai keringetan saya. Nih. Durian duri hitam. Wow. Dalamnya. Bagus dia. Menyala warnanya ya guys ya. Tuh. Nih. Mantul bosku. Buah yang ketiga, buah kedua, buah pertama. Lanjut lagi. Ini buah yang keempat. Saya sampai keringetan ya. Kita buka lagi nih. Apakah bagus isinya? Yang ini. Guys, nih guys. Kita buka. Bismillah. Wow. Yang ini juga cakep tuh. Dia lebih keriput. Warnanya sangar ya kan? Mantul. Sekarang kita buka buah yang terakhir. Nih. Buah terakhir ini beratnya 2 kilo, guys. Paling kecil. Jadi totalnya itu di harga 8.300.000 ya. Nih. Wow. Tuh, isinya cakep bener. Ini keriput juga tuh, guys. Wih. Mantapnya. Buah pertama, buah kedua, buah ketiga, buah keempat, buah kelima, durian duri hitam. Lanjut, saatnya kita akan buka ini durian duri hitam. Dan ini durian musangking, ini jumbo musangkingnya guys, beratnya 3,4 kilo. Kalau duri hitamnya beratnya di angka 2 kilo. Apakah ini isinya bagus? Mari kita buka bersama-sama, kita potong tangkainya. Terpotong guys. Oke, kemudian kita akan seset-seset serat jalurnya. Nih, serat jalurnya nih. Kita seset seperti ini dan ini kita seset juga ya. Ini tandanya ada bintik mungil hitam. Bismillah, kita buka. Dalamnya keriput banget bosku tuh. Yang ini, waduh, isinya mantul, mantap betul. Kita tumpuk, cakep. Tuh, keriput orange, karakter rasanya dominan manis, tidak ada pahit, oke? Kita geser. Sekarang saatnya saya akan buka musangking beratnya 3,4 kilo. Kita potong tangkainya ya guys ya. Kemudian kita akan potong juga ini tali karetnya. Fungsi dari tali karet yaitu untuk memperlambat merekahnya kulit pada bagian bawah durian. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi bawahnya kita ikat. Karena apa? Karena durian musangking ini kulitnya sangat lembut. Oke. Nih. Tuh. Sudah masuk. Kalau udah masuk gimana bosku? Kita buka. Bismillah. Waduh.
Wow, dalamnya. Nih. Kuning keriput menggoda. Kita buka yang ini ya. Beuh. Kita tumpuk langsung. Cakep sekali. Ini Musang King. Kalau yang ini durian duri hitam. Mantap. Wow. Ini durian duri hitam. Ini durian Musang King. Langsung kita packing everybody. Kita mulai dari durian duri hitam. Nih. Toh. Beuh. Deketin guys, kameranya guys, tolong guys, deketin guys. Biar teman-teman di rumah bisa lihat pesonanya dari durian duri hitam. Ini kita angkat dagingnya guys, toh. Nih. Cakep bener yang ini, kita angkat ya. Yang ini juga. Toh. Wow. Keriput. Semakin keriput, semakin mantap. Kita buka ruas yang ini. Wow. Mantul bosku. Kita tumpuk sini. Kemudian yang ini. Ruas terakhir ada isinya walaupun kecil ya bosku ya. Nih. Kita angkat, kita tumpuk sini. Cakep, selesai. Buah pertama, ini dia. Durian, duri hitam. Kemudian lanjut lagi, saya akan packing durian Musang King. Nih guys, Musang Kingnya guys, deketin guys. Nih. Ini Musang Kingnya kering ya. Oke tuh, dagingnya sangat kering. Kita angkat saja langsung, kita tumpuk sini. Cakep bener yang ini juga. Kita terus sini. Yang ini cuy. Wow. Mantap. Oke. Ini durian duri hitam, durian Musang King. Kita tambah box karena satu box tidak cukup untuk dagingnya. Kita buka yang ini. Wow. Aromanya kalau Musang King pun nggak bisa dibohongi guys ya. Aromanya sangat sangat khas. Apalagi aroma-aroma pahit. Waduh. Sangat menonjol banget. Nih. Tuh. Jangan ngiler ya. Kita terus ini. Widih. Selesai. Durian duri hitam. Yang ini durian Musang King, guys. Setelah selesai kita kupas box nih. Bisa teman-teman lihat nih. Nih. Ini duri hitam. Ini Musang King. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat, teman-teman. Kalau kau nggak semangat, hidupmu nggak ada perubahan ya. Oke. Salam. Gragas!